Selamat siang, sejumlah informasi dan peristiwa menarik telah kami rangkum untuk Anda di redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Ratu Nabila. Pembatasan sosial berskala besar di Jakarta semestinya berakhir pada 22 Mei 2020. Kondisi arus lalu lintas Jakarta seminggu belakangan ini pun cenderung macet, menggambarkan kedisiplinan warga mematuhi aturan PSBB yang semakin berkurang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akhirnya memperpanjang penerapan PSBB hingga 4 Juni 2020. Pemprov DKI memprediksi ini bisa menjadi perpanjangan PSBB terakhir bila warga Jakarta tetap berada di rumah.